Oke, dulurku ya, sampean ketemu sama saya lagi, channel Keila Kanza. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk vlog kali ini saya berada di Desa Kebonagung, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Dan di sini saya akan mendata ya sound system yang hadir untuk acara Karnaval Desa Kebonagung tanggal 16 November 2019. Oke, langsung saja. Ini yang pertama ada brewok ya dulur. Brewok audio ini full fuso ya. Subwoofernya bawa 18 ya dulur. Tatanannya 6x3. Kok 6x3? Gimana ya? 5, 5, 10, 10, terus yang tengah itu 8 dulur. 18 subwoofer. Oke. Kita lihat ya fusonya. Dari depan dulur, kita geser ke depan. Ya, inilah dulur ya penampilannya brewok dari depan. Keren ya. Dengan ciri khas fusonya. Fusonya seperti ini ya dulur. Brewok audio. Itu gensetnya ya. Gensetnya 180 kVA itu dulur ya. Terus untuk powernya pas lab NX14000 ya. Oke. Nah, ini gensetnya ya. Besar sekali dulur. Oke, kita lanjut ya. Setelah brewok audio ada sound apa lagi dulur ya. Oke dulur ya, selanjutnya di sini ada AJM ya, AJM Production. Ini dari Tulungagung dulur ya, juga ikut memeriahkan Karnaval Kebonagung Blitar. Oke ya, ini penampakannya dari depan. Mari kita lihat dari belakang ya. Oke, dulurku, ini ya penampilannya AJM dari belakang. Subwoofernya 15 ya dulur. Subwoofernya 15, tatanannya 5x3. Si merah transformer sih, merah menyala dulu ya. AJM Production. Ini juga full lighting ya, itu lightingnya tertutup tapi masih kelihatan telur ya. 8-8, terus beamnya ada 4 ya, 12 ya, totalnya 12 lighting. Oke, kita geser telur ya, kita tinggalkan AJM. Berikutnya setelah ini ada sound apa. Oke, kita lanjut lagi telurku. Selanjutnya di sini ada Ultima ya dulurku. Ini Ultima juga full fuso. Untuk subwoofernya sendiri 15 ya dulur. 15, tatanannya 3x5 ya. Lebarnya 3, tingginya 5. Terus untuk line array-nya itu pakai line array gantung ya. Ada 12 box di situ. Kiri 6, kanan 6 ya dulurku. Untuk lightingnya sendiri yang bawah itu ada 6, terus sama smoke ya, ada juga smoke-nya. Untuk beamnya itu ada 1, 2, 3, 4 sama 2, 6 ya dulur. 6 beam sama 6 lighting, jadi totalnya semuanya 12 ya dulur. Nah, ini ya fusonya Ultima. Oke dulurku ya, setelah Ultima ini kita lihat ada sound apa lagi. Untuk berikutnya di sini ada
YL dulur ya. YL apa DL itu ya? Monggo yang tahu komentar ya. Ini sound apa? Soalnya tulisannya samar-samar. Samar-samar ya, nggak jelas ini. Kayak DL kayak YL itu yang oke, monggo dulurku ya. Yang tahu sound ini komentar. Subwoofernya bawah 1, 2, 3, 4. Tiga kali lima, ini 15 ya, dulur. 15 subwoofer. Untuk line array-nya juga pakai line array gantung ya. Dimnya ada 2, lightingnya ada 6 ya. Ada 8 dulurku ya, itu ya. Oke, kita lanjut lagi, dulurku. Ya, selanjutnya ada sinar jago dulur ya. Sinar jago ini subwoofer kayak singgelan ini ya. Sama kayak idola model boxnya ini dulur ya. Kalau sampean tahu idola model boxnya ya kayak sinar jago ini ya. Sebagian tapi ya. Ini subwoofer 1 2 3 4 5 6. 6 kali 3. 1 2 3 4 5 6. 6 kali 3 18 subwoofer ya dulur. Sinar jagonya ini 18 subwoofer. Ya, keren sekali ini ya. Tampilan baru, catnya pun masih mulus ini dulur, sinar jago. Oke. Lanjut lagi dulur ya. Setelah sinar jago di sini ada sound apa ya? Ya, selanjutnya di sini ada NASA ya dulur. NASA audio. Ini 15 subwoofer ya, 5 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya 5, lebarnya 3 dulurku ya. Untuk model boxnya ini monggo ya, yang tahu komentarin. Ini kayak speakernya dibalik, kayak punya bos ya. Ini NASA audio, 15 subwoofer dulurku. Oke ya, kita tinggalkan NASA. Berikutnya ada sound apa lagi, dulurku? Ya masih berlanjut kita dulur ya. Di sini saya ketemu sama cahaya ya. Cahaya ini kemarin kalau nggak salah berapa ya? 20 dulur ya, 20 subwoofer untuk boxnya yang void yang bawah itu 12 ya. Terus ada lagi yang di atasnya itu 8 lur. Jadi totalnya 12 subwoofer ya. Cahaya audio sound system. Ini dari Kediri dulurku ya. Untuk kendaraannya sendiri full fuso ini kan. Kalau nggak salah full fuso ya cahaya. Ya ini dulur ya. Fusonya cahaya. Oke, okay, saya kemulan. Nah, ini ya cahaya full fuso 20 subwoofer dulurku, mantep ini ya. Oke okay, ya, kita tinggalkan cahaya. Setelah ini ada sound apa lagi dulurku ya? Ya, selanjutnya di sini ada Putra Wangi, dulurku ya. Di sini ada Putra Wangi untuk subwoofernya sendiri 15, dulur ya, itu ya. Tatanannya 5 kali 3. Untuk line array-nya berapa ini ya? Line array gantung. 8 ya. Terus sama itu mid low-nya yang di atas itu dulur ya, 6, 6 biji. Ini juga full lighting, dulurku ya. Ini full truck aja ini ya, dulur. 15 subwoofer pakai truk ya, Putra Wangi. Untuk lightingnya sendiri berapa itu ya? Beamnya 2, lightingnya beamnya 4 dulurku ya. Lightingnya itu 6, 10, berarti 12 ya. Totalnya semua 12 lighting, 15 subwoofer ya. 8 line array gantung.
Oke, dulur ya. Kita tinggalkan Putrawangi ya. Kita geser lagi ke sound system yang lain, dulur. Ada apa ya setelah Putrawangi ini? Ya oke, dulur, selanjutnya di sini saya ketemu sama Xpare ya. Xpare Audio. Ini berasal dari Arjosari ya. Arjosari Kalipare Malang, dulurku. Untuk subwoofernya sendiri di sini Xpare bawa 12 ya. 12 tapi kelihatannya sedikit sekali, dulur. Ini lantaran boxnya kecil-kecil ya. Tapi suaranya boleh lah ini ya, mantep. Kemarin sempat memecahkan kaca juga waktu cek sound ya. Xpare ini, dulurku. Monggo yang pengen tahu ya, Xpare memecahkan kaca ada di video saya yang sebelumnya. Ya, sing tahu model boxnya monggo komentar, dulur ya. Sing tahu model boxnya Xpare ini ya. Oke, kita tinggalkan Xpare, dulurku ya. Kita geser lagi, cari sound system yang lain ya. Setelah Xpare di sini ada apa lagi? Ya untuk lenrenya pakai gantung semua, dulur ya, itu ya, keren juga ya. Oke, dulur. Di barisan berikutnya di sini saya ketemu sama Mars ya. Mars Audio Sound System. Iki subwoofernya kayak berapa ya? 12 ya. Terus truknya ini, dulur ya. Keren truknya Mars. Ijo-ijo stabilo ya. Mars Audio ini subwoofernya bawa berapa ya? Pak. Oh iya, 12 dulur ya. Mars Audio 12 subwoofer, apa namanya, tatanannya 3x4 ya. Nah itu simbolnya Mars Audio, melaku tanpa jegali, jejer tanpa bandingi ya. Just dulur Mars Audio ya. Oke, kita geser lagi, dulur ya. Setelah Mas di sini ada sound apa? Oh ya, untuk lightingnya sendiri ada 7 dulur ya. Lightingnya 5, terus beamnya ada 2 sana. Besar-besar beamnya 2. Oke, dulur, kita lanjut lagi. Ya oke, dulurku. Berikutnya di sini ada Alda ya. Alda sound system ini full fuso, dulur ya. Nah ini fusonya ya. Fusonya Alda. Untuk subwoofernya mari kita lihat, dulur ya, dari belakang. Ya ini fusonya Alda ya. Fuso tua ini kayak itu. Kondisinya udah seperti ini ya. Fusonya Alda. Kita geser ke belakang, dulur. Untuk subwoofernya sendiri ini bawa berapa ya, lur? Itu yang atas 12 ya, 12 double itu, 6x2. Terus yang di bawahnya 1 2 3. Itu yang di bawah ini kayak singgelan ya. Box singgelannya ada 6. Jadi totalnya 18, lur ya. Alda. Ya, Alda 18 subwoofer full fuso ya, dulur.
Oke, lanjut lagi. Ya, berikutnya di sini ada apa ini telur ya sih? Ada apa ini? Belum kelihatan ya. Untuk sound sistemnya sound apa ini? Ya biar nggak penasaran telur. Ayo diinceng komburi ya. Ini Bintang Jaya telurku ya. Ya ini Bintang Jaya deh. Ini kemarin yang ikut battle di Sembu ya, Bintang Jaya. Kali ini juga ikut meramaikan karnaval Kebon Agung Wonodadi Blitar telur. Untuk subwoofer kayak itu 12 ya. Kelihatan dari belak depan ini kayak 12 ya. 4 tatanannya, tingginya 4 ini. Untuk lebarnya sendiri kita lihat sama-sama telur. Oh, ternyata saya salah telur. Ternyata ini 15 subwoofer ya. Jadi tatanannya ini 3x5 telurku ya. Ya ini model boxnya CLA kayak ini telur ya. Samen kalau tahu K5 ya, persis sama ini model boxnya. Bintang Jaya ini kayak K5 maksimal ya model boxnya. Itu dulu ya, 5x3, 15 ya. Untuk line array-nya itu, terus untuk lighting-nya sendiri yang bawah itu ada 2 ya, sama semuk. Terus yang atas ada 4, beam-nya 4. Totalnya berarti berapa? 10 ya, dulur. 10 lighting Bintang Jaya. Ini parkirnya bersebelahan sama Alda ya. Oke, dulurku, kita lanjut lagi ya. Ya, berikutnya di sini saya jumpa sama Asna dulur ya. Asna Media Professional Sound System. Ini 12 subwoofer ya, dulurku. 12 subwoofer, terus untuk mid low-nya itu berapa ya? 4x3, 12 juga dulur ya. Lighting-nya ini cuma berapa ya? 1 2 3 7 ya. Yang bawah 7, yang atas itu 4. Mungkin ini startnya lebih awal kayak ya. Dengan sedikit lighting ya. Asna Media dulurku, full truck 12 subwoofer. Oke ya, kita geser lagi. Setelah Asna di sini ada sound apa berikutnya dulurku ya. Ya oke, dulur. Berikutnya di sini ada SJY ya. SJY Audio, ini bokeh model apa lur ya? Boxnya kayak nggak ada ininya ya, nggak ada celahnya. Jadi celahnya cuma yang itu ya, yang untuk pelindungnya depan itu ya, dulur. Sing kayak saringan itu lur ya. Oh, ATV ya ini, model ATV. Oke, setelah SJY di situ pas di depannya ya, itu satu baris sama SJY parkir ada Trendy ya, Trendy ATV. Nggak ini ya, Trendy ATV. Keren dulur ya, model boxnya Trendy ini. Nah ini ya, untuk subwoofernya sendiri yang SJY tadi ini 12 ya dulur ya, itu 12, 3x4 ya. Terus untuk yang Trendy ini 2 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6. Ini 6x4, 24 24 sub single kayak ini dulur ya. Untuk Trendy ATV ini 24 sub single. Oke dulur ya, kita geser lagi ke sound system berikutnya. Ya, selanjutnya di sini saya ketemu sama Putra Anugrah dulu ya. Ini Putra Anugrah, warna boxnya keren dulu ya, merah menyala. Terus speakernya diwalik ya dulu, lek masang lah itu ya, kelihatan ya. Walik speakernya. Ini full lighting ya, beamnya juga banyak, ada 4 di situ dulurku ya. Lightingnya ada 6, totalnya 10. Untuk subwoofernya sendiri yang bawah itu yang tatanan berdiri 6 ya, terus yang atasnya 6, 12 ya dulurku. Putra Anugrah 12 subwoofer ya.
Oke, kita lanjut lagi dulurku ya. Oke, dulur, berikutnya di sini saya ketemu sama HR ya. HR Audio Kunir ya. Ini mungkin HR Audio dari Kunir ngono dulurku ya. Kurang lebih seperti itu. Monggo yang tahu sound ini dari mana komentar dulurku ya. HR keren ini ya. Model bosnya kayak Ultima ini dulur. Cuman kalau tahu Ultima ya, ini model bosnya sama kayak HR ini ya. Terus untuk lightingnya full juga ini ya dulurku. Beamnya ada 4, lightingnya ada 33 tambah 5 8 8 ya, lightingnya 8 dulur. Terus beamnya ada 4, berarti 12 ya, totalnya 12 dulurku ya lightingnya. Untuk mid low nya ada 12 juga ya, 3x4 sama kayak subwoofernya di sini dulurku. HR Audio Kunir. Oke, kita lanjut lagi dulurku ya. Ya oke, dulur ya. Untuk selanjutnya di sini ada Endes ya, Endes Audio. Ini tapi masih diselimuti dulurku ya. Masih diselimuti terpal. Untuk subwoofernya sendiri tadi sudah saya hitung ya. Sudah saya korek-korek sedikit. Tadi ini 12 ya, dulur. 12 subwoofer. Tatanannya ini 4x3 ya. Untuk land array-nya itu sama, 12 juga ya. Yaitu land array susun itu ya 4x3 itu dulur ya. 12. Untuk kendaraannya sendiri pakai truk aja ini dulur ya. Nah, untuk lightingnya sendiri untuk yang bawah itu ada 4. Yang atas itu enggak kelihatan dulurku ya. Wes enggak apa-apa, yang penting bisa kedaftar ya. Oke, kita lanjut lagi dulur ya. Setelah Endes di sini ada sound apa lagi dulurku? Ya. Di sini berikutnya ada Aiko dulurku ya. Aiko Audio. Ini subwoofer 12 juga dulur. 10 ding. 10 dulur ya. 8 samping 8. Oh, samping-samping 48. Sorry ya. Terus yang tengahnya 2. 10 subwoofer dulur ya. Aiko Audio. Oke. Ya mungkin ini dulu ya sound system yang hadir di apa namanya Kebon Agung Wonodadi. Untuk berikutnya kita update lagi ya seperti apa nanti suasananya di garis start ini dulu ya. Cukup dulu, sampai sekian, jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.